tu. Okay. Saya Kasim bin Ahmad. Biasa panggil apa? Biasa kalau mesti saya panggil kat rumah macam selain daripada abang dia panggil Cim lah. Oh. Okey, tak apa. Okey, abang Cim ah. Okey, saya nak tanya kereta X70 ni keluar bila? Dapat bila itu hari order? Oh, saya order lama dah. Saya rasa dalam bulan 11 ni kan. Oh, kira early lah. Awal-awal dia keluar tu dah ni eh? Oh, actually memanglah myself the first customer yang pakai kereta ni. Dekat daripada cawangan ni lah. Dari cawangan Manjung. Saya dapat bulan 1 ni. Sebenarnya saya memang untuk target nak dapat bulan 11. Kebetulan untuk birthday sini lah. 3 bulan 11 kan. Tapi disebabkan tak keluar lagi, tunggulah sampai bulan 1 sini. Okey, jadi kereta tu dah pakai berapa lama lah daripada bulan 1 tu? Oh, sekarang dah 7-8 bulan lah kan. 7-8 bulan lah. Okay. Dia punya mileage dia dah berapa? Baru sampai 11,000. Mileage dia dah 11,000 lah. Okey, nak tanyalah Abang Cik kan. Dia punya dekat Proton X70 ni, apa yang paling suka sekali? Feature yang paling memang, ni feature ni best, aku selalu pakai, selalu guna. Feature apa? Pada saya, kalau betul yang aku kata, yang benefit, yang bagi kemudahan pada saya tu yang auto hold tu lah. Auto hold eh? Kan? Okay, menarik eh? Okay, dari segi fungsi auto hold lah kan? Dari segi pemanduan kereta Proton X70 ni, sepanjang 7 bulan pemilikan ni macam mana? Saya memang puas hati sebab saya dah bawa ke KL, ke Penang kan. Jadi dia punya pemanduan tu orang kata memang selesa. Dia macam mudah dan dia rasa macam ringan. Bukanlah ringan, maksudnya dia steady lah. Dan kita tak rasa macam kadang-kadang kita rasa macam berat sebenarnya kan. Dan bila kita bawa tu sepanjang perjalanan dan semasa cornering dia rasa mudah selesa. Mana kalau untuk long distance tu compare dengan kereta yang sebelum ni, kita kurang rasa letih ke ataupun mengantuk kan. Especially bila dia along the highway tu bila you sudah termasuk line-line dia berbunyi kan. So at least dia alert you lah kan. So itu pun saya rasa dari segi bukan saja safety, maknanya dari segi kita untuk hilangkan rasa mengantuk pun bagus lah tu. Jadi that Proton X70 ni bagus dari kemudahan. Okey, kalau kata orang tanya kan, apa Abang Cik akan recommend kepada diorang untuk Proton X70 ni? Bagus dari segi yang macam mana? Kalau kata orang tanya, Cim, aku patut beli kata Proton X70 ni? Apa Abang punya recommendation kepada diorang? Dari segi orang kata features dia kan, maksudnya dia punya teknologi, dia punya features tu, saya rasa yang macam orang cakap apa, dia contemporary lah. Maksudnya untuk yang masih ini tu, kita akan dapat merasa satu kereta di mana pemanduan dia dan ciri-ciri dia kita rasa yang terkini. Yang ada pada kereta-kereta yang high-end ya, yang mewah kan. So ada pada S70 kan. So memang berpuas hati lah kan. Okay, baik, terima kasih banyak atas perkongsian tadi. Terima kasih sebab spend masa mungkin 3-4 minit untuk kita interview ni. Mungkin lain kali kita boleh jumpa lagi lah. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Saya pun enjoy datang sini lah hari pagi ni kan. Daripada daripada mana? Daripada Aitawa je. Oh, Aitawa je. Okay, okay. Manjung dalam 15-20 minit lah. Oh, ya. Yeah. Lepas ni nak ke mana ni? Lepas habis ni? Saya kebetulan hari ni servis kereta tu. Dah sampai sepatutnya RM10,000 kan. So, ni dah RM11,000. So, memang terpaksa servis jugalah hari ni kan. Okay, dah habis tu pergi ke Teluk Batik apa? Tak juga, saya duduk. Pusing-pusing pergi lunch lah. Okay. Baik, terima kasih banyak. Okay.